aku bawa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'da. Jemaah subuh rahimahullah. Nasihat yang ke-6 dari Ali bin Abi Thalib. Wa husnul khalqi khairun qarin. Akhlak yang baik itu ada sebagai teman yang baik atau sebaik-baik teman adalah akhlak yang baik, karena akhlak itu ada yang buruk, ada yang baik, dan kemudian ada yang mulia. Ada 3 level. Di sini kita lihat beberapa ayat yang menggambarkan itu adalah orang baik dan ada orang yang tidak baik. Seperti di Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzuribat 'alaihimul dhillah. Aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Ditimpakanlah kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali dengan tali Allah dan dengan tali manusia. Artinya kecuali dengan hubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Jadi memang dua, secara vertikal pada Allah, secara horizontal pada manusia. Bapak ubilah dhabi minallah, dan mereka kembali dengan kemurkaan Allah. Waluribat alaihim maskanah, dan mereka ditimpakan kesengsaraan. Zalika bi'annahum, yang demikian itu karena mereka. Kanu adalah selalu. Yakfuruna bi'ayatillah, yaitu kufur terhadap ayat-ayat Allah, baik berupa perintah maupun larangannya. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq, dan kemudian mereka sering sekali membunuh para nabi bighairi haq, tanpa hak, artinya tanpa ada kesalahan. Dzalika bima asaw, yang demikian itu adalah karena pelanggaran mereka. Wa kanu ya'tadu, dan mereka memang biasa untuk melampaui batas. Hidup itu ada batasnya. Ya, dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang di atas dunia ini fan, fana,
Fana itu sementara, akan berakhir di mana saja, tentang apa saja. Apa itu ciptaan manusia atau ciptaan Allah, semua akan berakhir. Memang jadwalnya sudah begitu. Ini ayat, kalau kita lihat temanya adalah sebetulnya ini berkenaan dengan Bani Israel. Bani Israel adalah pelanggar yang handal terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Bani Israel terkenal dengan bangsa yang cerewet. Dan selalu memusuhi. Oleh karena itu, Rasul yang terbanyak itu kan di kaum Israel, Bani Israel. Yang lainnya itu hanya sekali tamat gitu. Tapi kalau Israel itu panjang masanya dan dia adalah apa seri gitu. Jadi Rasulnya juga seri. Wayab turun al-ambiya. Ambiya ini berarti kan jamak ini nabi-nabi. Yang diterangkan dalam Al-Quran itu yang apa ada tiga gitu. Yaitu membunuh Nabi Zakaria dan membunuh anaknya yaitu Yahya, Nabi Yahya dibunuh. Zakaria, Yahya itu semuanya adalah rasul untuk Bani Israel. Kemudian membunuh Isa. Kemudian yang akhirnya gagal terbunuh, tetapi dalam kisah yang terpisah itu yang dibunuh adalah Isa. Dalam Al-Quran mengkoreksi wama qatalu wama shalabu walakin subyana. Tidaklah mereka itu membunuhnya, wama shalabu dan tiadalah mereka menyalibnya. Walakin subihalan, tetapi diserupakan. Jadi yang dibunuh dan yang disalib adalah yang diserupakan. Jadi kehinaan, kerendahan, kenistaan, ini dia pesan di ayat ini, adalah karena putus hubungan dengan Allah dan putus hubungan dengan manusia. Putus dengan Allah yaitu kufur terhadap ayat-ayat Allah, kufur terhadap Allah dan ayat-ayat Allah. Wayab tuluna anbiya, dan mereka membunuh utusan-utusan Allah. Putusnya hubungan dengan Allah itu sebetulnya dikhawatirkan oleh Yakub. Yakub itu bunggolnya, ya, akarnya dari Bani Israel itu Yakub, dan Yakub itu memang nama lain adalah Israel. Israel. Israel itu yaitu artinya air yang mengalir, gitu. Israel. Yakub itu bapak dari Israel dan punya anak 12. 12 itu yang Musa kemudian mukul batu terpancar mata air yang 12 itu menggambarkan memang dari 12 namanya sulit untuk akur. Sulit untuk akur, maka dari itu Allah menunjukkan kuasanya. Musa mukul itu karena mereka minta minum ketika eksodus dari Mesir ke Palestina itu dengan jarak tempuh kira-kira 750-an kilometer, perjalanan yang panjang. Dalam perjalanan antara rewel dan tak minum, minta diturunkan mana dan apa makanan apa semuanya. Kemudian itu, kemudian pukul 12. Ini menggambarkan bahwasanya mereka tidak bisa. Allah menunjukkan keadilannya dengan
Sekali pukul muncul 12 titik mata air sehingga mereka tidak berkelahi dalam perjalanan. Oke. Kemudian di usia senja, Yakub ini hubungannya dengan ayat. Jadi ceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 133 itu, am kuntum syuhada, apakah engkau menyaksikan wahai Muhammad. Jadi dialognya Allah itu dengan Muhammad. Antumnya Muhammad. Am kuntum syuhada, apakah engkau menyaksikan? Tentu tidak, karena jaraknya jauh. Id hadara Ya'qub wal maut, tatkala maut sudah menghampiri Ya'qub. Id hadara Ya'qub wal maut, wala libani, maka berkatalah Ya'qub kepada anak-anaknya yang 12 itu. Tentu anak-anaknya sudah besar karena Ya'qub usianya sudah sepuh juga. Padahal ketika salah satu anaknya Yusuf sudah jadi perdana menteri di Mesir, itu Ya'qub masih hidup. Dan Yusuf itu adalah anak-anak yang kakang ragil ya. Jadi anak yang di sebelum bungsu itu sudah dewasa sekali. Maka dari itu ketika kematian Ya'qub, itu berarti mereka sudah sangat dewasa sekali, tapi Ya'qub mengkhawatirkan keimanan mereka. Maka kemudian jelang kematiannya bertanya pada anaknya yang terbesar, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah kematianku ini nanti? Qalu, yang 12 menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaka, kami semua ini 12 romo akan menyembah apa yang disembah oleh leluhurmu abaika. Ibrahim disebutkan namanya jelas, Ibrahim bapak-bapakmu yaitu Ibrahim, wa Ismaila dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq. Menyembah apa ini Ibrahim, Ismail, Ishaq? Dijelaskan, ilaha wahidah, Allah yang satu. Meyakinkan Ya'qub jelang kematiannya, wa nahnu, dan kami ini 12 lahu muslim, kami juga berserah diri kepada Dia, Allah yang disembah bapak Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Jadi kan Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub mengeluarkan dari 12 itu kan. Nah, itu. Karena apa? Karena di dalam ini janji ya, janji perjanjiannya. Bahkan nanti sepeninggal Ya'qub akan tetap beriman pada keimanan Ya'qub, yaitu sebagaimana keimanan Ibrahim, Ismail, Ishaq. Dalam Ali Imran 110, ini 112, dua ayat sebelumnya, itu kan memang diumumkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum itu untuk Muhammad, kaum muslimin, kaum mukminin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sungguhnya engkau dikeluarkan, diturunkan di dunia ini adalah sebagai manusia yang baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kelompok manusia yang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang munkar. Ini kunci akhlak yang baik itu antara lain wujudnya adalah melaksanakan perintah yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Boro-boro melaksanakan, malah melarang, ya. Melarang yang munkar. Jadi kalau ada manusia
itu kan melarang yang ma'ruf kemudian menyuruh yang munkar, jelas itu adalah akhlaknya tidak baik. Akhlak yang baik yaitu sebagai akan menjadi sebagai teman. Nyatanya dibuktikan dengan kebaikan akhlak Yusuf, akhirnya dia di dunia secara materi ya dia jadi perdana menteri. Oke, jadi akhlak yang baik juga ditampilkan oleh Muhammad di sini sebagaimana di Al-Ahzab 21. Sungguh telah kamu jadikan di dalam diri Rasulullah SAW itu contoh yang baik, teladan yang baik. Teladan yang baik itu siapa? Untuk siapa? Di sini dijelaskan. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yaitu bagi tiga model orang, yaitu orang yang mengharapkan, berpengharapan pada Allah, meyakini hari akhir, dan selalu ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Oleh karena itu jangan heran dan jangan sakit hati kalau ada orang tidak suka Muhammad. Oh Muhammad itu pengarang, oh Muhammad itu penyair, oh Muhammad itu imajinator, oh Muhammad itu plagiator dan lain sebagainya. Bagaimana jadi plagiator? Dia itu umi, nulis juga tidak pinter, baca tidak pinter. Sebenarnya itu terbantahkan dengan sebenarnya fakta yang ada sendiri. Oke, jadi contoh ini bagi siapa? Teladan bagi siapa? Teladan yang baik itu bagi siapa? Yaitu bagi orang yang berpengharapan pada Allah, yang beriman pada hari akhir. Iman pada hari akhir itu karena percaya ada kehidupan sesudah kematian. Hidup sesudah mati itu ada. Beda dengan materialis atau pengikut materialisme. Itu hidup itu ya selesai. Mati ya sudah selesai, jadi tanah selesai. Terus lanjutnya ya mbu gitu kan. Jadi akhirnya enggak ada jawaban karena jawabannya selesai. Jadi karena materi selesai, karena tidak ada ajaran, tidak ada keyakinan untuk percaya kepada hidup sesudah mati. Jadi hidup sudah mati dan hidup di sana adalah sebenarnya adalah sebagai akibat saja, artinya akibat daripada di dunia nanti itu di akhirat. Allah banyak menerangkan dalam Al-Quran kalau apa yang diminta manusia itu hambanya yang taat itu sebagian mungkin sedikit di dunia dan sebagian besarnya ada di akhirat. Wadzakarullah katsiran, dan ingat Allah dengan ingat yang banyak. Karena banyaknya ingat kepada Allah, maka ketika dia di rumah juga ingat pada Allah. Di jalan juga ingat pada Allah. Di pasar juga ingat pada Allah. Di kantor juga ingat pada Allah. Ketika ada orang mau ngasih sokdolan, jadi yang menyuap bahasa Indonesia dan jadi menyuap itu juga dia ingat pada Allah. Ketika melaut juga ingat pada Allah. Ketika membuat tanda tangan perjanjian ingat pada Allah. Jadi wadzakarallaha katsiran. Oke. Kemudian di akhir taubah itu di ayat terakhir taubah 139 itu digambarkan pribadi Muhammad itu seperti ini. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul min anfusikum dari golongan kamu, maksudnya dari Arabiyin, ini Arabiyin dari kaum Semit, ya. Min anfusikum azizun alaihi ma'anitu, yang dia sangat peduli dengan penderitaan kamu. Harisun, mempunyai obsesi alaikum untuk kamu sekalian bil mu'minina, untuk beriman dan kemudian
mengalami keselamatan. Raufun Rahim. Yang Raufun, yang Rahim ini adalah Rasul, bukan Gusti Allah ini ya. Raufun di sini meskipun ini sifat Gusti Allah, jadi Raufun, dia Maha Pengasih. Wa Rahim dan Maha Pengasih. Wa in tawallau, wahai Muhammad, jika mereka pada berpaling dari kamu, maka katakanlah, hasbiyallah, cukup bagi kami diakui oleh Allah. Kamu sekalian tidak mengakui tidak apa-apa, cukuplah Allah mengakui saya. Ya. Hasbiyallah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, pada Dialah aku berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil. Dan ini ditegaskan, ya, siapa itu Tuhanku itu, siapa itu Allah itu, siapa itu Dia itu, siapa yang aku bersandar kepadanya, yaitu Dia, Rabbul Arsyil Adzim, Tuhannya Arsy yang Agung. Jadi itu Allah itu hebatnya adalah menjadi Tuhan di mana saja, di dunia ya Allah Tuhannya, di akhirat ya Allah, di mana-mana Tuhannya Allah. Oke. Ada hadis Tirmidzi ya, yang di mukharijnya Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Aku pernah berada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Karena jarak usia Rasul dan Ibnu Abbas, itu ponakannya Ibnu Abbas, itu adalah apa, jauh. Kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakang Rasulullah pada suatu hari. Faqala, ya gulam, wahai anakku, ini wa'an limuka kalimatin, aku ingin mengajarkan kau suatu kata-kata. Ihfadillah ayat fatka, jagalah. Ini saya kalau baca hadis ini saya ingat Ustaz Imran, karena saya dengar ketika beliau berbah di sini. Jadi yang dibawakan hadis ini juga. Ya gulam, ini on dimuka kalimatin, ihfadillah ayat fatka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, dan jagalah Allah sungguh-sungguh, maka engkau, Allah akan menjagamu dengan sungguh-sungguh juga. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau minta, mintalah pada Allah. Wa idza ista'anta, apabila engkau minta tolong, fasta'in billah, hendaknya engkau minta tolong pada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad qadallahu lak. Fa'lam, dan ketahuilah bahwasanya semua orang ini apabila bersatu, berkumpul, guyub bersatu untuk memanfaatkan kamu, untuk mengambil kebaikan kamu, lam yanfa'uka, dan tidak bisa dia mengambil manfaat dari kamu, illa bisyai'in, kecuali sesuatu yang akan diambil itu, qad qadaballahu laka, sungguh Allah telah menetapkan itu untuk kamu. Walau istama'u ala ayyadurru, sebaliknya seandainya mereka orang-orang, semua orang, seluruh orang, apalagi cuma satu dua atau cuma beberapa kelompok ya, yang tergabung dalam suatu organisasi apa saja atau tidak tergabung organisasi apapun, walau istama'u ala ayyadurruka, seandainya semua orang itu akan bersatu, berkumpul untuk mencelakai kamu, sedikit pun tidak akan kamu menjadi celaka kecuali yang Allah telah tetapkan pada kamu. Rufi'atil aqlam wa juffatish shahf, yaitu pena telah diangkat dan lembarannya sudah kering. Artinya ketetapan Allah tidak berubah. Ya. Jadi tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa kita
Hendaknya dalam hidup ini adalah berpasrah kepada Allah. Insya Allah dengan kepasrahan yang total ini, kita akan menjadi orang yang berakhlak, akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik, berarti kita punya teman yang baik. Teman yang paling baik yaitu Allah, yang siap menemani kita di mana saja berada. Baik, saya kira sampai di sini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan penjelasan lain dengan hadis lain berkenaan dengan tema yang sama. Dari akhlak yang baik itu adalah menjadi teman. Dan ada guna dan faedahnya. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan kabar majlis. Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.